Ya, kita akan melihat cara menambal ban mobil yang bocor mau ditambal. Ini mobilnya ini. Ini bannya sudah dilepas. Ini dengan saya. Ya. Halo. Bannya tadi sudah dicari titik yang bocor, terus dikasih lem, terus ini dipanasi menggunakan tenaga listrik. Jadi ini energi listrik, ini listriknya, ini disalurkan ke sini. Ini bannya tadi, ini tadi membukanya juga menggunakan tenaga listrik. Ini alatnya canggih. Ini lampunya nyala merah. Nyala merah ini tandanya ada arus listriknya. Ini perlengkapannya, ini lengkap sekali. Ini ada diesel, kompresornya ini. Ini untuk menampung tekanan udara. Besar. Ini ada drum, di sini ada airnya tadi untuk mencari titik bocornya. Tadi ban yang sudah bocor diberi angin, kemudian dibawa ke sini, dicelupkan, diputar-putar, terus ketemu titik bocornya karena mengeluarkan udara. Setelah ketemu titik bocornya, terus tadi dibawa ke sini. Tadi diberi lem, kemudian diberi tambalan ini. Ini lemnya, ini tambalannya. Terus dipanasi menggunakan energi listrik di sini. Nah, ini. Nah, ini sudah dicabut karena sudah dirasa cukup. Tinggal menunggu untuk dibuka. Ini alatnya lengkap. Ini lokasinya di daerah di Sambi Boyolali. Kita menunggu untuk dibuka itu yang menambal ini. Ini belum dibuka, biar matang dulu tambalannya.
matang dibuka. Terus dimasukkan ke dalam ban. Dimasukkan. Ini menggunakan alat yang canggih. Diisi angin dengan tekanan nanti 45. Nah, ini baru 14, nanti sampai 45 karena ini ban belakang. Nah, ini 45. Nah, ini terus mau dipasang depannya. Ini bannya dipasang. Dipasang. Silang, Mas. Dongkraknya dilepas. Ya. Terus dikencangkan. Ya. Sudah selesai proses menambal dan memasang ban mobil.